guys, kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan bermain game Horror Tale. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Horror Tale yang satu ini, ternyata kita lagi dikejar-kejar oleh penculik ya teman-teman. Jangan sampai kita tertangkap. Dan yuk sekarang langsung saja kita akan melanjutkan bermain game Horror Tale yang satu ini. Let's go, mari kita teruskan teman-teman. Tetapi mungkin gua akan skip aja karena kemarin kan kita terakhir berada di rumah pohon ya teman-teman. Jadi gua mengambil yang namanya palu. Habis itu palu ini gue akan bawa ke rumah pohon. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah memberikan beberapa tips dan juga trik buat Meow Auk ya teman-teman. Contohnya pencet X untuk drop. Nah itu yang saya butuhkan, pencet X. Dan juga ada yang bilang beberapa hal. Aduh, duh. Belum juga apa-apa udah dikejar-kejar ini teman-teman. Kayak lokasi-lokasi. Yes, me too. I can see you too. Lokasi-lokasi yang penting ya teman-teman. Tetapi yuk. Tidak! Namanya Harry? Siapa? Oh, Harry! Harry, apa yang terjadi dengan kamu, Harry? I think I fell asleep. Ah, ternyata cuma saus tomat ya, teman-teman. It's just ketchup. Oke. Kita teruskan sampai di sini aja. Ya, udahlah, tidak apa-apa. Mari kita kasih. Yes, tersisa ada teropong, baterai, tali, kuku, dan juga kaleng yang harus kita cari ya, teman-teman. Jadi di manakah lokasi-lokasi tersebut? Pokoknya ada beberapa dari kalian yang sudah memberitahukan lokasinya. Thank you so much, besto friendo. Oke, sekarang gua harus pergi dulu dari sini, guys. Kita harus. You can't outsmart me. You can hide and run as long. Hampir aja gua ketangkep teman-teman kalau dia ngerangkak ke sini. Tertangkap sudah gua. Astaga, ternyata ini tidak bisa untuk ke atas, guys. Astaga, hampir. Oke, sekarang gue harus kemana? Gue harus ke sepeda gue, terus kita pergi ke sekolah. Karena di sekolah, teman-teman, setahu gue masih ada bensin yang bisa kita pakai ke pabrik ya. Oke, let's go. Sekolah, let's go. Nah, di keranjang gue itu masih ada crowbar dan juga obeng. Crowbar dan obeng ini, teman-teman, buat apa ya? Menarik sekali. Oke, pertama-tama gue ambil terlebih dahulu. Mana tuh? Nah, ini nih. Di sini juga masih banyak banget yang bisa kita keliling-kelilingin ya, teman-teman. Dan juga ada yang bilang, tangga ini ternyata bisa kita jatuhin dengan bola basket. Oke, siap. Pelan-pelan ya, teman-teman. Yuk, sekarang kita akan coba taruh di sini. Dan pergi ke penggergajian atau sawmill. Ya, itu dia. Let's go. Dan masih ada beberapa misteri-misteri yang huruf-huruf warna ungu. Itu juga gue gak tahu, guys. Artinya apa ya? Ambil dulu tabung bensinnya. Kita lihat kanan-kiri. Apakah ada yang akan menghalangi kita, teman-teman? Masuk dulu ke dalam sini. Mantap. Ternyata dia ada di sebelah kiri. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Sudahlah, pergi saja. What's that? Yes. Masih terkunci yang di sini, guys. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mesinnya sudah menyala dan sekarang kita tinggal pencet ya. I'll find you. Itu dia. Jangan sampai ketahuan, guys. Jangan sampai ketahuan. Hello. Wah. Oke. Ke lantai dua kan? Oke. Udah. Pencet. Apa yang terjadi? Wah, lari. Apa yang terjadi? Gua harus ngapain itu, guys? I'll find you. It's locked. Tidak ada yang terjadi lagi. Now, aku tidak tahu harus ngapain. Oke. Pertama-tama, gua harus tinggalkan dia terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena kalau enggak, gua bakal terjebak di sini selamanya. Sebentar. Oke, harusnya. Oh, dia masih ikutin gua. Seru sekali teman-teman bermain game yang satu ini. Ini apa nih?
mari kita hormati kenangan akan tukang kayu terbaik, Lakewitz, kolega kita dan teman baik kita, Stephen Woodley, yang secara tragis, meningsoy dalam kebakaran 13 Agustus, sama persis sama ulang tahun Mio. Oke, ampun, 1996. Apa, saya harus ngapain ini, teman-teman? Oh, ada pintu. Ada pintu rahasia ternyata di sini. Gunting logam. Gunting logam ini buat di sekolah. Oh ya, di sekolah. Dua anak hilang lagi. Kapan ini akan berhenti? Tim pencarian bekerja dari pagi sampai malam. Aduh, mana tim pencarian? Ini cuma aku sendirian nih. Seorang bocah pemberani. Where are you? Kayaknya dia ada di sini nih, guys. Mbak. Oh, alah, muter-muter doang. Oke. Taruh dulu di gunting. Let's be friends. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Tinggalkan aku. Oke, kita make sure terlebih dahulu tempat ini sudah tidak ada apa-apa lagi ya, teman-teman. Ada sih, ini belum kita kelilingin, guys, di sini nih. I see. Mari coba kita keliling terlebih dahulu. Oh. Pintunya ditutup. Ada sesuatu di situ tadi. Oh no, pintunya ditutup. Aku harus seperti apa? Come out. Your classmates are waiting for you. Kok dia bilang teman sekolah kita sudah menunggu kita? Emang dia teman sekolah gua, guys? Enggak, gua enggak mau percaya itu ya. Dia pasti berbohong. Apa ini? Oh, pancing, alat pancing, guys. Oh, kita bisa parkour. Kita bisa parkour, guys, parkour. Nice. Oh, itu dia. Ada sesuatu. Gue melihat ada ngebling-ngebling, guys. Tapi tunggu dulu. Ini pancing, kalau nggak salah buat di... Rumah pohon. Oke. Baiklah, kalau begitu. Masih banyak sekali yang harus gue kerjakan, ya. Dan juga tadi gue ngelihat ada yang ngebling-ngebling. Pancingan di rumah pohon... kita pakai yang mana terlebih dahulu nih, teman-teman? Aduh, yang ini aja dulu ya kali ya. Ini linggis kita ambil karena gua nggak tahu teman-teman gunanya buat apa. Gua taruh di sini. Nah, kita pertama-tama pergi ke sekolah terlebih dahulu. Kita coba dulu, guys. Apa yang akan gua temukan di dalam sekolah tersebut? Dan juga gua mau update. Gua lupa item apa saja yang gua butuhkan. Kalian inget-ingetin dong, guys. Ayo, coba ada yang inget gak? Teropong, baterai, tali, kuku, kaleng, dan juga palu. Kuku? Nail. Oh, nail. Nail bukannya... Ini ya, apa namanya? Nail, aduh! Bukan kuku! Apa tuh namanya? Paku, ya ampun. Oke, pertama-tama gue ambil terlebih dahulu gunting logam. I will find you. Nope. You're not gonna find me. Seram. Oke, kita gocek, guys. Kita gocek. Langsung ke kanan. Let's be friends. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Kenapa sih kamu maksa sekali? Hah? Tanda-tanda aneh. Oh, ini udah kali ya? Udah. Itu udah. Berhasil gue baca. Setahu gua ada di depan sana kali ya. Apakah ini? Yap, betul sekali. Betul sekali. Oh, dapat kaleng, guys. Kita dapat kaleng. Taruh sini dulu, bentar. Gua ambil dulu. Itu dia. Gua melihat dia dari jauh. Ambil dulu kalengnya. Berarti objektif kita satu udah dapet ya. Kita udah mendapatkan kaleng. Wah, sekolah ini sih besar banget. Kita harus lihat dengan seksama, guys. Ini lapangan bola basket. Nanti gua harus ambil bola basketnya di sini ya, teman-teman. Jangan lupa. Untung aja dia pakai topeng tuh, jadi kelihatan dia lagi ada di mana. Oke, sekarang tinggal gua kembali lagi. Pasti di sekolah ini masih ada sesuatu yang harus gua ambil, yaitu bola basket. Oh iya juga ya.
Oke, sabar. Tersisa item apa aja sih? Screwdriver sama alat pancing. Kita ambil basket dulu aja ya, bola basket. Sebentar. Bola basket. Kamu ada di sini? Gak ada, guys. Gak ada bola, harusnya ada dong. Tuh jauh lagi untuk mengambil bola basketnya. Sambil gue keliling-keliling dulu ya teman-teman. Siapa tahu aja ada patung atau ada item yang gue lewatkan. Tapi sepertinya udah tidak ada. Dia sering banget ke situ deh. Gue jadi penasaran kan, pengen ke situ. Ntar ya guys, nanti gue ke situ terlebih dahulu. Oke. Bisakah Miao Ok main basket? 3 point. Eh, lu ada misi. Kok lu main basket? Gak apa-apa dong. Jelek banget Miao Ok, gak bisa ngelempar. Ha! Ayo dong, bisa dong. Masa iya Miao Ok tidak bisa main basket? Aduh, gak masuk guys. Susah banget ya main basket ya. Yaudah. Wey, dapet satu. Ada skornya gitu loh. Jangan-jangan. Apa tuh? Pengendali jarak jauh. Pengendalian jarak jauh, teman-teman. Oh, di sini juga ada sesuatu. Coba. Itu kan bisa, bener. Aku melihat sesuatu. Ayo, sini kau. Aduh, gak kena lagi. Jangan sampai jatuh. Itu nanti aja ya, teman-teman. Tuh, ternyata ada. Yang bisa kita ambil. Ini juga ada sesuatu, teman-teman. Sabar. Itu pengendalian bukannya di rumah kita ya, guys? Yang dimana kita ngeliatin ke seberang rumah. Itu ada mobil remote control. Nice. Oke. Gua ambil terlebih dahulu, baru gua naik ke situ ya. Mumpung dia belum tahu gua lagi berada di mana ya. Udah tahu dong dia. Aku mau lari. Yes, ambil. Mantap. Terus gua ngecek dulu di sini. Oh, ya. Udah, harusnya belum sih. Belum kita kelilingin, tetapi udahlah, enggak apa-apa. Nanti dulu. Kita udah terlalu banyak dapat item ya, teman-teman. Sabar dulu. Oke. Taruh dulu di sana. Naik ke atas. What is this? Jembatan papan. Buat apa itu? I hope it didn't crumple it. Oh, buat ke atas busnya. Buat apa? Tali dengan fine, but how to cut it? Pakai gunting yang tadi. I see, pakai gunting yang tadi, guys. Antara pakai gunting yang tadi atau enggak pakai pisau. Nah, lo, pisau ada di mana ya? Aduh, gua lupa, teman-teman. Pisau gua taruh di mana ya? Ada yang melihat pisau? Oh no, aku lupa teman-teman taruh pisau di mana. Semoga aja habis ini gue masih inget deh. Gawat. Kemarin seinget gue soalnya gue dapet pisau. Sebentar. Ambil dulu. Siapa tahu aja gunting logam ini bisa. Harusnya bisa lah ya. Menggunting kawat saja gunting logam ini bisa. Masa iya menggunting tali aja gak bisa? Gak. Gue yakin banget nih. Pasti bisa memakai gunting ini. Please. Nice sekali. Ternyata bisa, teman-teman. Hehehe. Taruh dulu. Terus apa ini? Tali. This rope would be fine, but how to cut it? Oh, ada tali lagi, guys. Ini kah? Dapat tali. Ini objektif kita juga, guys, tali. Oke, kalau begitu yang mana terlebih dahulu yang saya harus bawa? Sebentar, ambil tali, taruh sini. Jadi ada dua yang kita akan taruh ke temen gua nih. Rumah pohon. Oke, sudah ada dua item. Yang pertama, kita sudah taruh palu.
Dan sekarang kita mendapatkan 2 item. Jadi harusnya tersisa 3 item lagi yang tinggal kita cari ya. Tetapi kita harus taruh ini satu persatu teman-teman. Jadi mohon maaf ya sebentar. Aku naik terlebih dahulu. Hai. Bukan begitu. Well, there's not much left. Masih ada banyak, sabar dong. Ini harus bolak-balik. Oke, ambil kaleng. Harusnya ya gue bawa pancingan aja ya. Betul juga. Aduh. Gue harus gocek di mana nih guys. Jangan ke situ lagi. Oke, gocek ke sini guys. Gocek ke sini. Nice. Really? Nah, kamu pasti sudah tidak bisa menemukan aku. Tada! Yay! Tersisa 3 lagi teman-teman. Teropong, baterai, dan juga kuku. Atau paku. Oke. 3 item lagi. Harusnya gue bisa sih. Aduh, terkejar. Aku kan mau pergi ke sekolah lagi ya. Aduh, dia tahu lagi gue ada di mana. Aku harus berputar dulu, guys. Sebentar. Nice. Ayo, kita pergi ke sekolah lagi. Soalnya di sekolah masih banyak banget item yang harus gue ambil. Nah, pertama-tama yang akan gue ambil itu adalah remote. Oke, taruh sini. Terus, linggis mana? Linggis? Gue taruh di mana ya, teman-teman? Ketinggalan kah? Oh iya, ketinggalan di ini. Penggergajian, linggis. Oke, gak apa-apa. Kita sudah mendapatkan... Ini. Kita jadi pergi ke... kemana dulu guys? Kita pergi ke rumah kita terlebih dahulu, ladang. Atau kita pergi ke rumah pohon untuk memancing. Rumah pohon dulu. Oke, kita memancing dulu. Kamu Miook, bolak-balik. Maaf. Kan panik. Oke. Alat pancing, nice. Coba. Di bagian belakang kan harusnya ada tempat untuk kita memancing. Duh, nggak bisa lompat lagi. Oh no, dia ada di sini. Oke. Itu dia. Taruh sini. Dapat sesuatu, tapi dia lagi kejar gua, guys. Sabar. Oke. Dapat ikan kah? Wih, pemancing handal. Mantap sekali. Gua dapat ikan, tapi ikannya buat apa ya juga ya? Aduh, teman-teman, saya tidak tahu ini ikannya buat apa. Ya udah. Gua akan pergi ke sepeda gua terlebih dahulu, terus sekarang kita pergi ke rumah kita ya. Karena masih ada remote control. Ladang, guys. Jangan lupa masih ada linggis, yang dimana kegunaan linggis juga gua masih nggak tahu buat apa. Ini dia, ladang. Habis ke ladang, kita itu harus mengambil remote control, pengendali jarak jauh. Nah, di sebelah kiri atau... Oh no, ternyata dia ada di sini. I'll find you anyway. Di sebelah kiri sini nih, harusnya ada yang tempat untuk kita ngintip ke tetangga. Nah, harusnya di sini nih. Di sini, guys. Nah, betul sekali. Apakah? Wih, ternyata benar. Oh, pencet G untuk mengulangi kembali. Ah, ternyata remote control yang kita dapatkan itu adalah milik tetangga, guys. Mantap sekali. Ya udah, kalau begitu saya akan bermain terlebih dahulu. Keren juga ya mini game-nya. Aku suka mini game ini. Ya, jatuh. Aku harus bagaimana kalau jatuh?
Ulangi lagi kah? Kayaknya kamu harus mengulangi lagi deh, Miok. Tunggu, tunggu. Tidak boleh menyerah begitu saja ya, teman-teman. Kita lihat dulu nih, kita harus ngapain nih? Nggak bisa. Oh, ini bisa-bisa. Astaga! Mulainya dari awal lagi, guys! Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi kurang jauh kah? Oke, sekarang gua ancang-ancangnya dari jauh nih. Woo, nice! Itu buntu. Sabar. Oke, harusnya gua lewat ke... Sini. Jangan salam ya, Ok ya. Jangan salah. Ya. Aku tidak akan melakukan kesalahan. Supaya tidak mengulang lagi dari awal. Kesini kah? Oh iya. Itu ada lubang, guys. Ralph's car isn't that good. Controls suck. Lu udah main juga. Aduh. Habis main malah dikatain mainannya si Ralph. Tunggu dulu. Remote controlnya itu kalau nggak salah ada di deket-deket kandang ayam. Remote control lagi mobilnya. Mobilnya maksudnya. Di mana? Oh itu dia. Gua udah lihat. Aman. Sabar. Gua taruh terlebih dahulu remote controlnya di sini mungkin. Nice. Terus gua harus menghilang dari dia. Oke, sabar. Nice. Wuh. Harusnya dia udah gak bisa lihat gua sih. Nah, mantap. Itu yang saya butuhkan ya teman-teman, supaya kita bisa mengambil hehehe mainan mobil. Siapa yang ingin mainan mobil? Ini keren sekali teman-teman. I have to unscrew the bolts to get the batteries. Oh, untuk mendapatkan baterainya harus pakai mobil ini. Untung aja gue bawa. Wah, gue bawa screwdriver. Screwdriver. Ambil screwdriver. Mantap. Ih, hampir aja gue ketangkep. Oke, screwdriver. Tunggu dulu. Kalau screwdrivernya udah selesai kita ambil, sekarang tersisa beberapa item kan? Linggis sama ikan. Apa hubungannya sama linggis dan juga ikan nih temen-temen? Aduh, aku pasti akan kebingungan nih abis ini. Buka. Nice. Ambil. Screwdrivernya bakal kepake lagi nggak ya? Ya udahlah, nanti aja dulu ya temen-temen. Kita akan ambil linggis dulu. Linggis itu ada di... Gue lupa lagi guys. Linggis ada di mana guys? Linggis. Penggergajian. Semoga aja ada. Ayo dong. Yes, bener. Linggis ada di sini. Nah, linggis ini buat apa? Ini juga buat apa ikan? Tadi kalau nggak salah di sekitar sini juga tadi ada yang ngebling-ngebling ya. Coba kita cari terlebih dahulu. Oh, dia di situ. Dia ada di situ. Mana tempat tadi? Ini ya, itu. Gua ngeliat ada yang ngebling-ngebling tuh, guys. Aduh, cegukan gua. Sabar. Ada kucing oren nggak tuh? I see, itulah gunanya kenapa kita menangkap ikan ya teman-teman. Ternyata ikannya itu dikasih ke kucingnya supaya dia baik sama kita dan membiarkan kita untuk mengambil item. I see. Oke. Berarti Oh itu dia pisaunya. Nih pisaunya guys. Oke. Taruh sini pisaunya supaya gua inget ikan ambil. Tersisa linggis. Nah lo, linggis pakai buat di mana guys? Kita sebentar lagi selesai nih, tinggal 3 item. Apa aja sih? Kok gue lupa ya? Baterai udah gue dapetin. Kuku atau paku ya, paku. Habis itu satu lagi apa guys? Lupa lagi gue, ya ampun. Maafkan saya yang pikun ini ya. Oke.
kesini. Us, aku punya ikan buat kamu. Nih, kamu pasti lapar. Yay! Tuh, dia jadi teman kita, teman-teman. Typical cat. It's all about food. Dia masuk ke dalam sungai. Dan entah kemana dia, teman-teman. Oke. Okay. Oh, teropong. Iya, teropong. I see. Tiga itemnya adalah baterai, teropong, dan juga paku. Wah. Nyebelin. Aman. Gini guys. Karena tersisa 3 item, coba aja ya teman-teman, linggis ini sisa ruangan mana ya? Tar, gua cek terlebih dahulu. Nice. Ladang, sekolah, penggergajian, rumah pohon, sarang. Coba kita ke sarang terlebih dahulu ya. Di sarang kan kita bisa ke atap, teman-teman. Setelah ke atap, oh, ada satu ruangan rahasia. Itu tuh, betul. Ambil linggis. Apakah linggis ini bisa membuka ruangan rahasianya? What's that? I hope head crabs won't appear. Ternyata benar, guys. Ternyata benar. Bisa untuk membuka ruangan rahasia. That's where he's been taking all the rocks. Nah, ini ditutup. Ada ungu-ungu. Oh no guys, gua kemana ini? Kenapa gua tersesat di dalam sini? Where are you? Kok suaranya deket banget ya? What a weird noise. Wah! Lo. Aku harus kemana ini guys? Hai. Let's be friends. Ayo menjadi teman. Tidak, aku tidak mau berteman dengan kamu. Kenapa maksa sih? Guys, aku tidak menemukan jalan keluarnya. Mima ke atas lagi. Ah, menyebalkan sekali teman-teman. Ada beberapa lokasi rahasia di bawah sana. Pemain telah berakhir, mengulang kembali. No! Guys! Nyebelin banget, game-nya kelar. Tamat, miau. Oh, gagal, guys. No, gue harus mulai lagi dari awal. Tidak, tetapi buat kalian semua, ya sudahlah, sebentar ya teman-teman, biarkan saya melakukan ini terlebih dahulu. Tetapi tenang, gue udah hafal mau ngapain aja dan gimana aja. Sabar saja. Oke teman-temanku sekalian, kita sampai di sini lagi. Yuk mari kita ambil linggis dan yuk mari kita jelajahin tempat ini yang dimana. Gue tersesat mulu di sini guys. Jalannya kemana sih sebenarnya? Tadi gue dari kanan. Coba kita telusurin kanan terus ya teman-teman. Apakah kita bisa menemukan jalan keluarnya? Nah ini. Ada tanda panahnya. Come out. Don't be. Ada tanda panahnya. Sesuatu yang baru. Aha, akhirnya guys. Kita di ruangan apa ini? Oh, ini di ruangan sekap kita yang pertama kali, guys. Walah, akhirnya gue menemukan paku atau kuku ya. Nail. Nah, guys, item kita sekarang semuanya sudah siap. Sudah lengkap. Dan sekarang yuk, mari kita pulang ke rumah pohon kita. Find you. Oke. First thing, I need to get rid of Chase. Oke, sebentar. Jadi seperti yang kalian lihat teman-teman, gue sudah mendapatkan semua itemnya ya. Sayang banget tadi Miao ketangkep gara-gara dodol. Miao ceroboh. Udah tahu dia ada di bawah, kenapa kamu ke bawah lagi? Firstly, I need to get rid of Chase. Udah.
Ayo, 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 cepat, cepat, cepat. Aku ingin pergi ke pohon. Rumah pohon, di mana kamu? Oke, rumah pohon, rumah pohon. Ah, finally! Ini dia, teman-teman. Rumah pohon. Dan langsung saja kita akan mengambil dua item terakhir kita untuk kita kasih ke Henry. Henry, semoga saja rencana kamu berhasil ya. Kalau kamu tidak berhasil, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, Henry. Sebentar, ada satu item lagi yaitu teropong. Here we go. Guys, sudah selesai. Tetapi aku harus main India-Indian terlebih dahulu. Sabar, tenang. Saya sudah mempunyai jalan keluarnya. Hehehehehe. Dengan begitu, dia tidak bisa mengejar saya. Ini dia. Great, you got everything we need. Look what I came up with. Apa the tuh? The binoculars will make it easier for us to see him at night. And I put your batteries in the camera to take a picture of him. Oh, okay. The cans on the rope will warn us if he's thinking of climbing in. Oh, okay. And we need nails and hammer for that. Oh, di apa? Blokade. I hope we're safe now. Semoga yes, ya. Yes, you considered everything, Harry. Well done. Come on, let's go to bed now. I'm really tired. Tired of waiting for me? I'm kidding, I'm kidding. I'm really tired too. I wish the morning would come faster and our parents would come back. Oh no. Mereka lengah, guys. Mereka tidur. Dan kita lihat apa yang terjadi di pagi hari. Harry? Harry, where are you? Harry hilang! Namanya Harry ya, kok tadi gue bilangnya Henry sih? Oh no, breakade kita! Dibongkar! Harry! Oh, jebakan kita! Ada dirusak! Oh no, aku harus kemana nih teman-teman? Untung aja sepeda gue masih ada. Oh, gue harus ke sarang? Gue harus ke sarang lagi, teman-teman. Ngapain gue kesini? Oh, pintunya terbuka. Penasaran gak sih, guys? Buat masuk ke dalam rumahnya dia. Locked. Oh no, itu dia. Well, that's the smartest friend I've ever had. Nice catch. Tangkapan yang bagus. Harry? Kok dia menjadi manekin? Jadi patung? Tidak! Apakah yang akan terjadi di next video, teman-teman? Karena game Horror Tales yang satu ini ada Horror Tales yang kedua. Dan seperti yang kalian lihat ya teman-teman, gue tamatinya kurang dari setengah jam. Karena gue udah tahu harus ngapain dan carinya kemana ya. Walaupun itemnya akan di-random lagi setiap kali kalian main dari awal, guys. Baiklah teman-teman tuh sekalian. Sampai di sini terlebih dahulu untuk game Horror Tale. Tenang saja. Next episode, gue akan mencoba teman-teman untuk bermain game Horror Tale yang satu ini di Horror Tale yang kedua. Melanjutkan jalan cerita dari Horror Tale yang pertama ya teman-teman. Dan habis itu, gue juga penasaran ketika gue new game atau bermain baru, kerasnya seperti apa atau hardtop modenya seperti apa. Kita lihat saja di next video ya teman-teman. Baiklah kalau begitu. Sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay Horror Tale. Jangan kemana-mana teman-teman karena perjalanan atau jalan ceritanya belum berakhir sampai di sini. Kita lihat di next video kita akan menemui misteri seperti apa. Yang pastinya teman kita menjadi boneka kayu wadadidaw. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Pau.